Antusiasme masyarakat Kecamatan Ciomas khususnya warga Kelurahan Padasuka dan Desa Laladon perlu diberikan apresiasi, pasalnya pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni tahun 2021, mereka kembali memadati wilayah kerja Puskesmas Laladon dengan lokasi vaksinasi di Jalan Kemuning Blok F3 SD Negeri Taman Pagelaran, Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Antusiasme masyarakat di wilayah ini tiap hari semakin meningkat untuk divaksin, bahkan mereka rela datang dari pagi hari guna mendapatkan giliran untuk divaksin. Sebelum melaksanakan vaksin terlebih dahulu calon diperiksa kesehatannya mulai dari suhu tubuh, tensi darah dan lainnya. Untuk hari ini vaksinasi yang disalurkan sebanyak 270 dosis vaksin, sejak tadi pagi masyarakat datang berduyun-duyun dan sudah banyak yang terdaftar, diharapkan vaksinasi dapat terus berjalan dengan lancar dan kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin, karena vaksin aman dan halal juga selalu jaga kesehatan. Budi Soleh Kurniawan SE, Lurah Padasuka mengucapkan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, yang mana tiap hari keinginan untuk divaksin semakin tinggi, bahkan masyarakat banyak yang bertanya kapan giliran untuk divaksin, semoga dengan upaya vaksinasi ini bisa menambah kekebalan tubuh sehingga penularan COVID-19 bisa diminimalisir. Alhamdulillah untuk kegiatan di Kelurahan Padasuka khususnya, memang ini pelaksanaan di SD Taman Pagelaran ini yang ketiga sepertinya, bahwa Senin, Rabu, nah sekarang hari Kamis juga ternyata dilaksanakan lagi, karena melihat memang animo masyarakat yang memang sudah mulai sadar untuk mendapatkan vaksin ya. Tapi mudah-mudahan di setiap kegiatan vaksin itu akan terkontrol gitu, sehingga nantinya mungkin kita pun akan melihat seperti apa pengaturan ke depan, manakala memang pasti akan terjadi banyak yang peminat, sehingga kita akan mencari formula lagi bagaimana nih caranya untuk bisa menertibkan dari peserta vaksinasi sendiri itu. Kegiatan hari ini akan dilaksanakan vaksinasi massal untuk warga Desa Laladon sama Kelurahan Padasuka, terutama orang Padasuka karena di wilayah Padasuka pasti banyak yang datang adalah orang Padasuka. Dan memang kita sudah mengaturnya berdasarkan RW yang datang. Jadi sudah diatur jumlahnya karena kebetulan sekarang karena nakes kita banyak yang isoman, jadi kuotanya masih kita batasi. Ya. Kalau sekarang rencananya sih 270 orang ya. Atau bisa kurang, bisa lebih tergantung yang datang. Terus yang banget luar biasa ya. Terutama Kelurahan Padasuka antusias banget. Jadi dari berapa orang nih Mbak, dari tetangga Mbak ada berapa orang yang masuk sini? Banyak ya. Cuma kita berdua yang dapat. Ya. Mbak, harapan Mbak setelah divaksin apa sih harapan? Ada pesan bagi masyarakat yang belum divaksin? Ya, semoga ikut vaksin biar cepat divaksin. Jangan lupa divaksin karena vaksin itu aman dan halal. Herman, reporter Palapa TV, mengabarkan.